seperti bila kita tengok kat belakang ni kan, kita nampak tanah runtuh. Dan setakat ni saya tidak nampak sebarang tindakan daripada pihak yang berkenaan. Saya harap tindakan dapat diambil oleh pihak yang berkenaan. Itu saja saya mohon. Dan kami decide untuk mengesyorkan tembok gabion supaya sedikit sebanyak dapat melancarkan perjalanan orang ramai dan menjaga keselamatan orang ramai.